Kalau pisang goreng rasanya biasa. Sekitar tahun 2017, olahan pisang nugget mulai hit sebagai camilan favorit fans. Bedanya, pisang nugget ini dibalut dengan tepung panir, kemudian ditambah dengan topping aneka rasa. Proses mengolah dan memasak nugget pisang juga sedikit lebih panjang, Pams. Caranya, potong pisang kepok, kemudian haluskan dengan blender deh. Pisang kepok katanya sangat berguna untuk ibu hamil loh, karena dapat meredakan mual dan muntah. Kandungan serat yang tinggi juga bisa mencegah ibu hamil dari gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit. Bubur pisang kemudian dicampur dengan tepung, telur, susu bubuk, dan parutan keju biar rasanya makin gurih. Aduk sampai rata, kemudian tuang dalam loyang dan kukus selama 2 jam sampai adonan padat. Kalau sudah matang, biarkan sampai dingin terlebih dulu. Baru deh, dipotong-potong. Larutkan tepung, Fams. Kemudian celupkan potongan adonan pisang dan balur dengan tepung panir. Siap deh, digoreng sampai berwarna kecoklatan. Biar lebih menarik, tambahkan aneka rasa dengan memberi berbagai taburan topping di atasnya. Mulai dari biskuit, coklat, green tea, strawberry, kacang almond, dan juga keju. Wih, siap nih jadi camilan buat nemenin waktu santai kalian, Fams.